cerita yang dari Purbalingga. Dari Purbalingga jauh-jauh datang ke sini karena perjalanan jauh dan jarak tempuh jauh lama, mana di oper-oper nyampe jam maghrib tadi lah, saat adzan maghrib. Saya saking goblok dan mumet itu saya langsung nyamperin ke rumahnya Farel. Ketemu kakaknya, ibunya, adiknya. Jam berapa yang kesana, Mas? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi tentunya bersama saya Ramadan Karim dan di YouTube Mulu Yuto. Dan malam ini sekitar pukul 8 ya waktu Indonesia Barat, kita kedatangan tamu banyak di belakang saya ini, yang dari Purbalingga, dari Surabaya, dan dari Jember Siboro juga lagi ngumpul-ngumpul di sini teman-teman, di warung mewah di dekatnya rumah Farel di daerah Pegunungan Surono Banyuwangi. Dan yang baru datang dari Purbalingga dan Surabaya ini mengungkapkan rasa kebahagiaan dan bisa silaturahmi datang ke sini dan menceritakan keluh kesah dalam perjalanan dari Purbalingga ke sini. Hampir kecewa teman-teman karena tidak ketemu satupun kreator yang di sini, tapi alhamdulillah hari ini dia ketemu dengan kita-kita. Dan maka dari itu kita simak cerita keluh kesahnya yang hampir kecewa ya, datang dari Purbalingga jauh-jauh ya, Jawa Tengah teman-teman, sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kita simak ulasan dari teman kita yang dari Purbalingga, oke? Enggak tahu, kita bersama Mas Kobar, Mas Kobar Official. Ayo, ayo, ayo. Selamat malam, sehat, sehat, sehat. Dari mana ini? Purbalingga. Ngapak. Oh, ngapak. Iya. Duh. Buka channel. Mainnya mau buka channel. Aku lampunya peteng. Iya. Nah, kita lagi ngumpul-ngumpul ini bersama rekan-rekan kreator semuanya. Banyak baru datang dari mana, Mas? Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga. Jam berapa dari sana tadi? Kalau berangkat kemarin jam 12 siang. Jam 12 siang ya. Nyampe sini baru datang. Datang nyampe tadi di hotel itu Serono Indah itu jam maghrib, jam 6. Enggak ngubungi itu loh tadi, Pak. Iya. Ya, tadi enggak ngubungi ya? Enggak ngubungi. Hubungi ya, siapa? Cak Mam. Cak Mam. Iya betul. Cak Mam. Baru nyampe ini ya. Iya betul. Oke, selamat beristirahat yang dari Purbalingga ya, teman-teman. Nah, ini Mas Arif dari mana, Mas Arif? Dari Surabaya. Surabaya. Jam berapa berangkat dari Surabaya, Mas Arif? Jam 8. Jam 8 tadi pagi. Sampai jam 4 ini jatanya. Berapa jam ini? Biasanya lagi Sakit gigi. Nah, ini tanya-tanya sedikit ya, bocoran ya. Kira-kira ini kesini lagi ngapain ini, Mas Arif? Ya, pengen ketemu kreator-kreator Banyuwangi. Oh, gitu ya. Kalau yang juga kalau iya, bisa. Iya. Kalau sebelahnya Mas siapa, Mas? Oh, dari sini aja. Oh, dekat ya, jarak dekat. Nah, ini Masnya ini. Dari mana, Mas? Dari Purbalingga. Purbalingga juga ya. Channelnya Jaran Goyang. Jaran. Wah, ini bagian Jaran Goyang ini. Sayang ini kok gelap ya kameranya. Emang hitam orangnya. Iya, ini channelnya apa, Mas? Sama, kan saya bapaknya. Oh, bapaknya. Wah, ini bagian Jaran Goyang ini. Mas Kobar. Oh, dari sini aja, Mas Kobar ya. Ini Banyuwangi sudah tidak asing lagi nih, teman-teman ya. Sudah tidak asing lagi nih juga Mas Imam nih ya. Ini ya. Sudah berapa hari di sini, Cak Imam? 3 hari udah. Oh, ini tuh 3 hari. Ngomong-ngomong ini ngapain di sini sampai 3 hari, Cak Imam? Nganu jagung itu loh. Oh, nganu jagung. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini semuanya pengangguran semua ini, coba lihat ini. Ini pengangguran nih, coba. Orang nongkrongnya pengangguran semua, cuma main HP tuh, lihat ya. Sambil ngopi-ngopi ini. Ini yang dari Surabaya. Datang ke daerah Serono ya, Banyuwangi teman-teman ini. Lagi ngumpul-ngumpul. Ya. Nah, langsung live ini, langsung kena live. Nah, bahwa yang dari Purbalingga sudah datang gitu ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Kobar buat rekan-rekan. Kesehatan tetap semangat. Dan terbaik lah untuk Farel ini. Untuk Farel acara hari ini ngopi lur. Nah, jual lagi ngopi. Sandal jangan lupa dilihat ya. Mas Kobar, Bayu tayang nggak bisa lalu. Harus. Slogan nih sendal ya. Slogan nih Pak Kobar. Saya sendal pedot. Sandal pedot. Tak kira lampu. Wah, gini lampunya. Wah, terang. Ya. Boleh cerita. Yang dari Purbalingga. Dari Purbalingga jauh-jauh datang ke sini karena perjalanan jauh dan jarak tempuh jauh, lama, mana dioper-oper nyampe jam maghrib tadi lah, saat adzan maghrib. Saya saking goblok dan mumet, itu saya langsung nyamperin ke rumahnya Farel. Ketemu kakaknya, ibunya, adiknya. Jam berapa yang kesana, Mas?
barusan ini? Setelah maghrib itu tadi. Oh iya. Akhirnya waktu saya masuk ke sana diantar itu yang punya penjualan tiket sebelah hotel apa ini Indah. Iya, Sono Indah. Pakai mobil Avanza ya, Kijang Innova. Dan keluarnya tadi saya dimasukin ke hotel itu pakai mobil Farel. Oh, pakai mobil Farel yang Xenia. Iya, yang Xenia itu tadi ceritanya. Jadi, ini maaf untuk semua rekan YouTuber yang ada di Banyuwangi khususnya, walaupun seperti apa saya merasa tamu dan merantau di sini. Di sini selaku tuan rumah saya minta maaf sesudah dan sebesarnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya sangat terima kasih. Rencana tadi saya itu mau putus asal istilahnya, setelah saya gagal seperti ini saya langsung pulang ke Purbalingga. Oh, tapi sudah putus asal. Saya ingat yang namanya Cak Mam. Cak Mam mana Cak Mam? Cak Mam, Cak Mam, Cak Mam. Saya terima kasih betul Cak Mam, ya. Cak Mam, Cak Mam, Cak Mam. Wah, ini rekan-rekan ini datang dari Purbalingga jauh, teman. Purbalingga ini Jawa Tengah ya. Nah, datang ke sini nih ingin ketemu kita rekan-rekan sebagai kreator YouTube ya. Silaturahmi intinya ya, teman-teman, silaturahmi. Oke, terima kasih. Bisa dilihat kita lagi di sini ngopi-ngopi, teman-teman ya. Iya.